Anggota TNI Angkatan Darat Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia Papua New Guinea, Yonif 725 Woragi, Pos Simpang PNG mengevakuasi seorang warga yang terseret arus banjir yang deras bersama sepeda motor yang ditumpanginya. Hujan deras yang mengguyur Asiki Jai Provendigul, Papua Selatan menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Sejumlah anggota TNI Angkatan Darat berjibaku mengevakuasi warga yang terseret arus banjir di kilometer 258 Jalan Trans Papua, Merauke, Bofidul, Papua Selatan akibat meluapnya Sungai Nopa. Aksi heroik anggota TNI Angkatan Darat terjadi saat sedang melakukan patroli rutin di sekitar pos simpang PNG Jalan Trans Papua arah Merauke Bovendigol Papua Selatan mendapat laporan dari warga yang melintas bahwa sedang terjadi kecelakaan tunggal di sekitar jembatan Jalan Trans Papua. Mendengar laporan tersebut, Komandan Pos Simpang PNG Satgas Yonif 725 Woroyagi Letda Infantri Sudirman bersama tiga anggotanya langsung menuju TKP untuk melakukan evakuasi dengan peralatan seadanya menggunakan tali sepanjang 10 meter sejumlah tentara berusaha menyelamatkan korban yang bernama wilda yang duduk di bangku sekolah menengah pertama di asiki jair bovendigul proses evakuasi berlangsung satu jam dan korban akhirnya bisa diselamatkan namun sepeda motor korban tidak dapat diselamatkan dikarenakan arus yang sangat deras kedalaman air dan derasnya arus sempat menyulitkan progres evakuasi Jalan Trans Papua terendam usai hujan deras mengguyurnya sejak dua hari lalu. Halo yang mendatangi minta bantuan, minta pertolongan bahwa di sana ada terjadi kecelakaan e, di pasnya di kilometer 258 jalan trans lintas Papua Merauke. E, dengan cepat kami memerintahkan anggota e, mengunjungi atau melihat TKP. Dengan adanya laporan warga bahwa ada Warga yang terbawa arus Sampai di TKP Ternyata betul Dengan cepat anggota kami Tiga orang Melaksanakan pertolongan Dan syukur Alhamdulillah Warga tersebut dapat tertolong Dan selamat Sekarang warga tersebut Sudah dievakuasi ke rumahnya Tinggal motornya masih dibawa Karena belum sempat diangkat karena ketinggian air masih sangat tinggi, jadi tunggu sebentar sore. Usahalah kami akan evakuasi motornya. Korban baru saja pulang dari rumah pamannya di Distrik Muting Merauke dan hendak kembali ke Asiki, Jaya, Rubah Papua Selatan, menggunakan motor. Wilda nekat melintasi jalan yang terendam banjir hingga 1 meter dan berarus deras. Hujan deras turun sejak dua hari lalu mengakibatkan jalan trans Papua Merauke Bavendigul, kilometer 258 hingga 260 terendam banjir. Warga yang melintas kesulitan bahkan kendaraan roda empat tidak bisa menembus banjir karena dibarengi dengan arus yang cukup deras. Dari Asik kejair Bavendigul, Syaril Mindip, kontributor INews, melaporkan.